Lihat Surabaya, Jawa Timur pada umumnya, karena sekarang sudah terbit mengenai sertifikat elektronik sejak April 2024, maka beliau-beliau, masyarakat ataupun penduduk yang belum mengetahui ini bisa bertanya langsung ke Badan Pertanahan. Jadi sebenarnya ini bisa sosialisasi melalui SKPD Kabupaten Kota, namun sosial itu masih bersifat internal, masyarakat luas belum banyak tahu. Dan biasa sebuah regulasi itu selalu diterapkan begitu, namun dalam praktek di lapangan sebenarnya jatuh kepada operator di daerah. Kebetulan saya sebagai notaris PAT wajib menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya berkaitan dengan perubahan tersebut. Nah, masyarakat yang belum tahu ini harus tahu, karena ini merupakan kebijakan yang sudah berjalan. Sebenarnya satu karakternya sudah berjalan di Jakarta tahun 4 tahun yang lalu, tapi karena belum menyeluruh dan tahun ini harus dilakukan secara keseluruhan dan terutama di wilayah Surabaya, BPN Surabaya Kemal 1 dan wilayah Citraren itu sudah mulai Juni ini serentak. Namun di kota-kota lain masih mempersiapkan. Untuk Sidoarjo sudah mempersiapkan semua. Fungsinya apa? Pada saat sertifikat ini diubah ataupun berubah bentuk menjadi satu elektronik, keuntungan, manfaat, dan daya guna itu bagi masyarakat sangat luar biasa. Karena akan terhindar dari kerusakan, kehilangan, ataupun hal-hal yang bersifat nilai aset itu turun. Dengan elektronik ini, maka semuanya itu menjadi baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Di samping penyimpanannya mudah, pengurusannya mudah, dan juga tidak memakan tempat. Bisa di PDF, hanya orang yang bersangkutan lah, pemiliklah yang bisa mengakses itu. Tidak bisa orang lain. Berarti karena tidak mudah digandakan, Pak? Tidak mungkin, karena di sana ada NIK yang bersangkutan. Dan itu. Bapak dan Ibu, sebelum kami menyampaikan pada topik ini, tentunya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan. Tadi Bapak Antoya sudah menyampaikan, mungkin ada yang disisikan nanti pada akhir paparan ini bisa dilayangkan suatu pertanyaan yang mungkin bisa dijadikan acuan ataupun pegangan dan pedoman yang bertalian dengan kebijakan pemerintah juga berhubungan dengan masyarakat luas pada umumnya dan khusus pada masyarakat. Izinkan sebelum saya menyampaikan memperkenalkan diri. Nama saya jelas Hadi Sutopo, asli orang Jawa, nama dan logat orang Jawa. Pendidikan di Surabaya dan di Jakarta, punya istri, punya putra 7. Tapi saya masih kalah dengan Pak Hartoyo. Pak Hartoyo bahwa tema pada siang hari ini cukup ringan, yaitu bertalian dengan reforma agraria ataupun pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum pertanahan, bisa menyangkut masalah sertifikat letter C, petok, giri, mungkin tanah sewa, tanah aset kota Surabaya dan sekitarnya, atau tanah-tanah yang ada di lingkungan Jawa Timur atau di Republik Indonesia ini. Yang tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat ataupun kemakmuran rakyat. Bapak dan Ibu saya hormati, akhir-akhir ini banyak sekali regulasi pemerintah, regulasi negara yang bertalian khusus dengan agraria. Perlu kami sampaikan, mengapa kami mengambil topik agraria, Pak Hartoyo? Kebetulan saya pribadi profesi sebagai notaris, pejabat pembuat akta tanah, notaris pasar modal, dan notaris pembuat akta koperasi, sehingga sering bersentuhan dengan masyarakat, juga sering bersentuhan dengan pertanahan. Peranan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Jadi pemerintah itu sudah memperhatikan hal yang paling kecil terhadap kepemilikan perdata Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya kalau sate baja rusak, ingat terima kasih ya Allah, sate saya rusak. Kan tidak